khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 48. Akhir zaman dan munculnya Al-Mahdi, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al-Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 48. Untuk memahami rujukan atas Al-Kitab yang disebutkan di ayat ini, kita harus melihat ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang relevan dengan pokok permasalahan ini. Apabila Al-Kitab dikatakan di satu ayat bersama dengan Taurat dan Injil, itu pasti berarti Al-Quran. Ayat ketiga dari surah Ali Imran menegaskan maksud tersebut. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan Al-Kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 2-4. Dalam hal ini, Al-Kitab yang disebut dalam ayat 48 yang akan dipelajari oleh Isa alaihi salam hanya mungkin berupa Al-Quran. Kita mengetahui bahwa Isa alaihi salam telah mengetahui Taurat dan Injil selama kehidupannya, yaitu sekitar 2000 tahun lalu. Jelas, kitab tersebut adalah Al-Quran yang Dia akan ajarkan ketika Dia turun ke bumi kembali. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Bukti lebih lanjut kedatangan kedua Isa alaihi salam dapat ditemukan dalam penggunaan kata wakahlan dalam surah Al-Ma'idah ayat 110 dan surah Ali Imran ayat 46. Menurut sejumlah besar hadis, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi pada waktu bersamaan dan akan menyuruh seluruh pemeluk Kristen dan Yahudi khususnya untuk meninggalkan berbagai kepercayaan tahayul yang diyakini oleh mereka pada saat ini dan hidup menurut Al-Quran. Ketika pemeluk Kristen telah mendengarkannya, umat Islam dan Kristen akan bersama di bawah satu keimanan, dan dunia ini akan mengalami zaman perdamaian, keamanan, kebahagiaan,
dan kesejahteraan terbesar yang dikenal sebagai masa keemasan. Dinukil dari bukunya Harun Yahya yang berjudul Hari Akhir dan Al-Mahdi, cetakan tahun 2004. Tafsir At-Tabari pada Quran Surat Ali Imran ayat 48. Ayat ini merupakan kabar pertama dari Allah Azza wa Jalla kepada Maryam tentang apa yang akan dia lakukan terhadap anak itu, yaitu Isa. Sebagai kabar gembira untuknya, yaitu pemberian karamah, kedudukan, serta keutamaan yang tinggi. Demikianlah Allah menciptakan seorang anak tanpa suami. Kemudian dia diajarkan kitab yang ditulis melalui tangannya dan diajarkan hikmah atau sunnah sebagai wahyu yang tidak dalam bentuk kitab, serta diajarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada zamannya, juga diajarkan Injil yang tidak ada sebelumnya. Akan tetapi Allah telah mengabarkan semua ini kepada Maryam sebelum diciptakan Isa. Tafsir At-Tabari jilid 5 cetakan tahun 2001 halaman 415 sampai 417. Tafsir Ibnu Katsir pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 48. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat Nabi Isa dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Nabi Isa terlahir tanpa bapak dari rahim seorang ibu yang saleh. Sebelum kelahiran Isa, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Maryam bahwa kelak anaknya akan diberi Injil yang menjadi pedoman hidup umatnya. Firman Allah yang artinya, dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil, menjelaskan bahwa dia mengajari Isa tentang syariat-syariatnya yang termaktub dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan disempurnakan dalam kitab Injil. Dengan berbekal Injil, Nabi Isa diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Di hadapan Bani Israel, Nabi Isa menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya sebagai rasul dan telah memberinya beberapa mukjizat. Mukjizat itu dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalah yang dibawanya. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, dan mengetahui apa yang sedang atau akan dimakan seseorang serta jenis makanan yang ada di dalam rumahnya. Al-Misbahul Munir
fi tahdzib tafsir Ibnu Katsir cetakan tahun 1999 halaman 173. Hadis sahih yang berkenaan dengan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 48. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Isa putra Maryam melihat seorang lelaki mencuri. Isa lalu bertanya kepada lelaki tersebut, "Kamu telah mencuri?" Lelaki tersebut menjawab, "Tidak. Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia." Selanjutnya Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan diriku." Hadis riwayat Muslim nomor 4366. Doa dan zikir. Doa selamat atas kelahiran anak. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha ashaddahu wa razaqta birrahu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang telah diberikan kepadamu, atau semoga kamu menjadi orang yang bertambah syukur, tambah ibadah dan kebaikan dilimpahkan kepadamu. Kosakata Mukhtasar At-Tabari pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 46, 47, 49 dan 52. Fil Mahdi wa Kahla. Al-Mahdi adalah semenjak buaian bayi, sedang kahlan adalah usia di atas remaja namun belum menginjak tua. Kun fayakunu, apa yang Allah kehendaki seperti apa, kapan dan dimanapun akan terjadi. Rasulan dibaca nasab artinya adalah kami menjadikannya sebagai seorang rasul. Wa ubri'u artinya menyembuhkan. Al-akmaha artinya orang yang semenjak lahir berada dalam keadaan buta dengan mata tertutup. Ahassa Isa artinya Isa mendapatkan. Ilallahi artinya bersama Allah. Al-Hawariyuna artinya para sahabat-sahabat Isa alaihi salam. Mereka dinamakan demikian disebabkan sangat putihnya pakaian mereka.